Baik sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel kesayangan Anda. Tentunya masih dalam channel Mas Sanggar ya sobat ya. Ya, di kesempatan kali ini saya mau masang kabel listrik ya sobat ya, pagar ternak ya. Pagar ternak untuk pengaman ternak biar ternak nggak kemana-mana. Jadi di sana nanti tim kami akan memasang ya, kabel elektrik, pagar elektrik ya. Jadi semua bahan-bahan sudah kami persiapkan, semua alat-alat sudah kami persiapkan, tinggal gimana tim kami nanti menjalankan pemasangan ya, sedang menjalankan pemasangan di areal lokasi yang mau diisi ya, mau digembala sapi ya, mau digembalakan sapi, mau di apa ya, mau diisi sapi di dalam lokasi tersebut. Jadi nanti apabila Anda pengen ya, jadi soalnya ini orang ternak ya, jiwa ternak harus tahu yang seperti ini ya. Dan apalagi yang punya lahan-lahan luas, ini kadang-kadang ada juga hama babi juga ya. Ini pagar ini bisa juga untuk mengendalikan hama-hama yang berada di sana di lahannya. Oke sobat, kita lihat di sana. Ini cuplikan aja ini seperti itu yang mau dipasang. Nah ini, ini luas sekali ya. Jadi ini semua, jadi nanti keliling ya, keliling lokasi ini mau dipasang kabel seperti itu. Nah kayak ini contohnya ya, kabel keliling sampai keliling sana. Nah itu ke sana terus putar, sehingga sapi takut mau keluar ya. Ini sampai ujung ke ujung. Nah ini udah ada sapi. Jadi nanti masalah pemasangan ini udah siap bahan-bahannya, kita lihat ya. Oke, jadi seperti ini kabel ya, kabel jenis polywire. Ini kabelnya sangat kuat sekali ya sobat ya, walaupun kecil. Ini ukuran 2 mm ya, 2,5 mm ya sobat ya. Jadi walaupun kecil tapi kekuatannya luar biasa ya. Kalau mungkin diantara Anda mau beli ataupun alat-alat kabel listrik, pagar listrik ini, ini udah ada di sini, ini udah tertera di dalam video ini. Jadi tinggal hubungi aja. Ini ukuran kabelnya udah ada, alat setrumnya udah ada, pokoknya komplit di sini. Harganya juga ada. Oke ya, kita mulai saja memasang, tentang pemasangan kabel seperti ini. Ini tiang-tiangnya udah siap dipikul oleh tim kami ya. Jadi sekali lagi para jiwa ternak harus tahu seperti ini ya, harus bisa, dan harus bisa masang. Karena berkat pagar ini, pagar pengaman ini, tenaga kita hemat sekali ya sobatnya, bisa menghemat kos ya. Itu yang jelas seperti itu intinya. Jadi kalau nggak dipagar kayak gini kan harus dijagain orang setiap saat. Jadi kalau ada pagar ini ya alhamdulillah tenaga kita agak sedikit rileks ya. Oke ya sobat, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang udah saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungannya. Semoga channel kami selalu bermanfaatnya sobatnya. Ya ini
rekan-rekan udah bisa bekerja memasang kabel ya. Ini keliling sudah dipasang semua ya, ini biar sapi nggak keluar ya. Sudah siap kabelnya di sana. Ya ini udah siap anu memasangnya, jadi kita pindahkan alat-alat listriknya dari tempat yang udah nggak ada ternaknya ya sobat ya. Jadi ini rencana mau dipindah ke sana tadi yang udah siap dipasang kabelnya, mau digotong ke sana untuk dipasang yang udah mau diisi ternak di sana nanti. Oke udah siap ya. Jadi tempatnya yang mau dipasang listrik ya, pasang panel di sini. Ini cari tempat yang kena panas, yang enggak terhalang oleh daun-daun sawit. Nah ini. Ini seperti ini sobat ya caranya kalau kita ada ternak yang sekiranya perlu tenaga banyak, jadi mendingan atau pakai ini lebih lebih ringan tenaga kita ya sobatnya. Ya memang awalnya mahal ya, tapi selanjutnya kan ringan, tinggal masang, hidupin setrum. Ini pemasangannya seperti itu ya sobatnya. Ini dari kabel-kabel ini arah ke ini, ke aki ya. Nah kita ke alat ini dan langsung di jepitkan ke kabel pusat, kabel yang itu yang penghalang sapinya. Ini seperti itu. Ini akinya besar kali, 80 ampere. Panelnya seperti itu. Ya sobatnya, mudah-mudahan dengan video ini diantara rekan-rekan semua bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang biasanya tenaganya banyak, jadi ringan. Sekarang nggak terlalu banyak tenaga lagi karena dengan alat-alat yang seperti ini ya sobatnya. Ini kabel ini aman untuk jangkauan manusia ya. Soalnya cuman gertakan saja ini, enggak membahayakan, tapi ternak takut ya. Oke ini udah selesai, ayo kita masukkan ternak. Semoga ternak enggak lari-lari entah kemana-mana ya. Ini udah masuk ternak, udah mulai masuk ternak. Wih, senang sekali dia masuk ya, dapat suasana baru ini. Wih, lari-lari seperti itu senangnya. Ini di sini bisa juga sampai sebulan lebih lah sobatnya. Ini ada ternak 25 yang di sini, yang lain ini yang lain ada di sawitan. Ini ya khusus ada di sawitan. Ini yang ada di sawitan banyak juga. Ini pakai setrum juga ya sobatnya. Oke ya sobat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya bermanfaat buat Anda semua. Dan awalnya berat jadi ringan ya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.